Hai teman-teman, kembali lagi sama gue, Blow Dice Sky. Kali ini gue bakal bermain Dark Mark Frontier ya, oke? Kali ini gue bakal membahas atau memperlihatkan kalian ya. Gue bakal membuka semua pet grade blue ya, atau grade B ya. Nah, ini ada Poring. Ada ini, Poring lagi kah? What? Oh, ini Bigfoot ya. Bigfoot. Ini ada apa ini? Munak. Ini Sohi. Kita perkenalan dulu ya. Ini ada Nanny Tail, sebenarnya Nine Tail ya. Ini ada Drop. Drop ya. Ini ada Spore. Peko. Ini Golem. Dan Dokebi. Oke, kita pertama kita up dulu nih ya. Poring. Yap. Kok ke ini lagi? Nah. Yap. Kita upgrade bintangnya Poring ya. Wih, mantap. Naik. Statistik kita naik ya. Lumayan tuh. Dan nambah 100.000 ya. Lumayan. Kita bisa boost lagi CP kita ya. Oke, kita ini Munak ya. Naik. Mantap, naik 100.000 lebih lagi. Ini ada Sohi ya. Ini kayak aduh, mau gue sebut mbak-mbak ya. Takut datang dia nanti tuh. Mbak-mbak seperti yang kalian tahu, pakai baju ya, gak ada kakinya ya. Oke. Oh, naik 100.000 terus ya. Ya lumayan sih. Ya, ini kita buka ya, drop. Naik berapa ini? Wah, naik 260.000. Mantap. Oh, kita aktivasi lagi spore. Wah, sama ya, 260.000. Nih, Kak. Karakter statistik kita naik ya. Mantap nih, mantap. Wush, mantap, naik lagi 260.000. Mantap. Oke, kita buka golem lagi ya. 240.000. 2 juta kah itu? Hah? 2 juta. Wush, mantap ini. Kita coba cek ranking. Ya, naik dikit. Ranking kita naik dikit ya, nggak apa-apa. Oke. Kita coba cek buka lagi ya. Wah, mantap nih golem nih, naik 2 juta. Dan ini yang terakhir, The Kebi. Ada yang ungu juga sih. Oke, kita buka. Naik 2 juta lagi. Mantap guys. Oke, mantap banget tuh. Naik 2 juta bro. Ini kita bisa upgrade Elise ya. Ya lumayan dah, naik 390.000. Nice. Ini kita bisa upgrade juga ya. Oke, naik 1 bintang, kita coba up semua. Naik 640.000 ya. Mantap. Ya kira-kira naik CP kita naik berapa ya? Mungkin 7.000 ya, 7 juta. Naik 7 juta CP kita. Ini Carnival event ini, aduh, simpan aja dulu lah. Ini tadi masih belum bisa ya. Nah, ini masih belum buka. Kita coba ini dah, dungeon. Untuk melihat bagaimana perkembangan CP kita ya. Wah, ini 3 menit lagi. Ini VIP boss. Ada orang gak? Wes ngerti, ini ada Stormy Knight. Masih 3 menit Stormy Knight-nya. Oh,
Wow, ini Stormy kenaik, ini Abysmal kenaik level 490 ya. Gue udah level 460 nih. Kita ke Ice Cave kah? Oh iya, iya. Kita ke Ice Cave ya. Ini masih lama lagi tuh. Bug Hometnya keluar. Gue mouse-nya sih dapat mana ya? Ini double danger ya lumayan nih. Ini strove juga ini. VIP 6 kayaknya baru dapat ya. Nah kan. VIP berapa ini? Ini kah? Oh, VIP 5. VIP 6 dapat cewek ini. Dapat penyihir ya. Nah, kemana kita ini, guys? Holy Remain kah? Dim Dungeon, Clock Tower Echo. Ini kita udah review kemarin ya. Wah, naik level baru. Naik di lantai baru ya. Kita langsung squee aja. Mantap. Kita ini Bush. Waduh. Ngelek guys, ngelek. Oh, ini nice, mantap itu serangan-serangannya. Oke, kita claim aja dulu nih. Yap. Kayaknya udah selesai tuh. Oh, ini terakhir-terakhir. Wave terakhir ya, gelombang terakhir. Oh, mantap itu. Kita mendapatkan ini ya. Ini bisa buat enchant kayaknya nih. Buat upgrade lah ya. Buat upgrade-upgrade gitu. Lumayan sih kayaknya. Kita sweeping. Mantap ini kita dapat. Buat dungeonnya mungkin belum bisa kita ini ya. Kita coba MVP individual lah. Stormy Knight nih. Kita masuk dua kali. Ini gue ada susu guys. Susu. Ini Diamond Mail. Susu terbaik buat Diamond Mail. Ya. Email di bawah ya. Ya, Diamond Mail. Hada. Mantap, Diamond Mail enak guys. Yap, recommended. Minum. Minum susu supaya cepat gede. Wah, munak nih. Kita dapat. Oh, masih 5 buat up-nya. 15 lagi ya. Ini kita coba naikin Doko B dulu dah. Doko B Golem. Nah, ini dulu ada Doko B Dama Golem ya. Kita coba up nanti kalau ada rezeki Kafra Coin ya, kita coba up. Ya, untuk kalian semua recommended ya, buat setidaknya kalian harus membuka ini grade buat yang blue pet ya. Nah, seperti yang kalian lihat tadi, gue membuka ini semua naik ya lumayan lah ya, 7 jutaan. Ya cukup membantu sih. Apalagi yang ini nih. Yang purple-purple nih mungkin bisa 4 jutaan. Kalau membukanya, ya siapa yang tahu ya. Ini PG nih. Punya aja Angeling. Iya, Angeling kan. Aduh. Yap, Angeling. Ini The Wraith. Ini Joker nih lumayan aneh ya. Tapi memang sih di kartu dia bukan Joker. Lai. Bukan Joker lai ya. Oke, teman-teman. Mungkin sampai di sini saja dulu ya video kali ini. Ya buat ngebuka itu pet ya, gue recommended banget sih.
buat yang setidaknya buat sekarang itu yang biru lah. Yang biru itu kalian harus buka semua ya, lumayan naikkan lah CP kalian ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton video kali ini. Jangan lupa ya di-share ke teman-teman kalian supaya mereka juga tahu. Ya, supaya bisa menambah CP. Oke, terima kasih sudah nonton video kali ini. See you again di next video. Bro peace.